Halo pencari uang di internet, kembali lagi dengan saya Daniel Wits dan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara dapetin uang. Sesuai judul, kalian bakal dapat duit melalui aplikasi Gojek. Kalau kalian kenal Gojek, mungkin kalian kenal itu adalah sebuah aplikasi ojek online ya, atau untuk tempat beli makanan, atau sekarang bisa beli GoMart juga sih. Jadi di Gojek ini ada sebuah event sampai 4 Januari kalau nggak tidak salah. Kalian bakal berhak untuk mendapatkan duit dari sebuah permainan. Oke, kita langsung aja ke menu Explore. Kalian bisa lihat di kanan atas, ada Explore. Nah, seperti ini guys. Banyak orang-orang yang main ya. Dan mereka itu janjian untuk milih kertas, itu kalian main suit. Jadi suit itu ada gunting, batu kertas, kalian bisa pilih. Nggak sedikit juga banyak yang melakukan kecurangan ya. Padahal janjiannya kertas. Nah kalau ini jujurnya mereka berdua, kertas sama kertas. Jadi hasilnya seri, dapat duitnya jadi dibagi dua. Nah seperti ini ada yang curang nih. Silakan janjiannya batu, tapi dia kertas. So yang menang ya si dia sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga nih. Awalnya janjian kertas, mungkin dia pakai gunting. Jadi kalah deh. Oke guys, jadi gue bakal ngajarin tutorial gimana cara dapetin duitnya. Oke. Yang pertama kalian harus siapin sebuah KTP, sebuah identitas. Kenapa? Karena kalian harus ngirimin duit ya. Kalau ngirimin duit melalui aplikasi Gojek itu harus akun yang udah terverifikasi atau yang udah premium. Nah, kalau premium itu dibutuhkan sebuah KTP dan selfie. Selfie dengan KTP. Jadi ini mungkin harus 17 tahun ke atas kali ya. Mungkin tapi kalau kalian udah punya orang tua pakai aplikasi Gojek, bisa kali pakai akun mereka untuk bermain di aplikasi ini. Jadi kalian cukup kirimin satu aja, satu perak gitu. Satu perak. Cara kirimnya gimana, Bang? Sebentar ya, lagi loading. Buat kalian yang gak ngerti, bisa kalian tanya di bawah komentar, atau kalian yang udah ngerti dan pengen main, bisa langsung aja komentar, kita saling bermain suit bareng. Oke, jadi kalian bisa lihat sini, gue punya 5.000, itu hasil main suit selama 12 kali, tapi dalam 12 kali itu gue ada dicurangin. Nah, ini ada pilih sendiri hadiahnya, 1.000, 1 perak, sampai 1 juta cashback kalau melawan teman GoPay yang baru. Sedangkan kalau lawan teman GoPay yang lama, kalian maksimal cuma dapat 1.000 cashback. Oke. Okay. Nah, kalau kalian mau kirim GoPay gimana, Bang? Kan kalian akunnya harus verifikasi dulu ya. Kalau udah, kalian bisa kirim GoPay buat ajak teman, klik aja. Nah, di sini kalian bisa nih masukin nomor HP-nya di sini. Nah, kalian tinggal tulis nomor HP-nya berapa. So, langsung masuk ke kontak kalian. Langsung kalian kirim duit aja, satu perak gitu. Oh iya, nanti gimana Bang caranya kalau gua nggak punya teman yang punya Gojek? Kalian bisa. Oke, teman-teman, jadi kalau kalian ingin mencari teman bermain suit, kalian bisa cari di grup-grup Facebook ya. Seperti official grup abang ini juga banyak yang main kok. Nah, contohnya si Widjan ini. Nah, kalian kan udah siapin nomor teleponnya. Kalian tinggal kirim aja nantinya. Ada banyak juga kok. Seperti ini. Oke. Okay. No. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kalau udah kirim kayak gini nih. Ini nunggu giliran orang tapi dia nggak jalan-jalan.
Sedangkan yang ini nih, seri-seri. Nah, kita coba ya, lihat. 3, 2, 1. Oke, sama-sama kertas. Berarti duitnya dibagi 2. Tapi kalau curang, kita nggak dapat duit. Nih, contohnya ada yang curang waktu itu. Mana ya? Kalah. Kalah lawan si Joshua nih. Si Jati juga curang. Dia nggak amanah, coy. Kita minta kertas, malah dia gunting. Ya, kita kalah dong. Dia dapat duit deh, kita kagak. Dia dapat 2.500 loh. Parah ya. Ya udahlah, mau ngomong apa? Udah kayak gitu, guys. Jadi gampang banget nih, guys, buat dapetin duit. Sampai 1 juta cashback-nya lumayan loh. Jadi video sampai sini dulu, guys. Kalau kalian ada yang kurang ngerti, kalian bisa tanya saya ya di kolom komentar, atau bisa langsung ke Facebook saya, ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe jika bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial mencari recehan di internet bersama Daniel Witch. Bye-bye.